Jadi hari ini yang sewajarnya, yang sehebatnya, yang semahunya, ketua-ketua cawangan bangkit 23,000 cawangan di Malaysia ini. Dan kalau hari ini apa Najib tak bunuh, hari ini baru selesai buat umrah, itu kita serah kepada Allah. Tetapi apa yang berlaku dalam negara kita hari ini yang menyebabkan kita UMNO dipelegehkan oleh generasi X and Y, anak-anak kita. Bagaimana kita datang hari ini sepatut sewajar dalam ni penuh. Tetapi Allah yang menentukan kita merancang. Kita jangan rasa sebut yang rasa susah hati, tidak. Biar daripada kecil-kecil api, lama-lama dia akan besar. Saya yang nampak tadi bang, kita hari ini dalam keadaan sebenarnya dalam keadaan cukup sesuai. Di mana hari ini masyarakat tak kira dia parti apa, tak berparti, dia hendakkan nama penuhnya Abdul Nabi Muhammad Najib Tun Razak turun. Jadi bagaimana? Dah saya tanya dengan Tasi bagaimana pun kita nak turunkan dia. Walau apa sekalipun gabungan ketua cawangan Malaysia ini akan terus. Walaupun Najib turun, naik yang lain. Tak kena juga. Kita pun ke depan. Ke depan. Yang kita mahu hari ini, setiap ketua cawangan, sayap-sayap, kita bangkit. InsyaAllah dalam tempoh sebulan, dalam sebulan daripada abang-abang kanda bonda yang ada ini, kita seru dan kita buat lebih besar daripada ini. Mungkin di Kuala Lumpur kita duduk ramai-ramai, kita buat satu kekuatan dan kita suruh dia bunuh. Kalau buruk tak nak turun, kita bakar pangkal pokoknya. Ni semangat. Kalau kita datang tak ada, kalau datang ribuan pun tak ada semangat, umpama masuk kiri keluar kanan, masuk kanan keluar kiri, tak ada guna juga. Apa pun kita bergerak, kumpulan kita ni dia panggil kumpulan sewa, kumpulan balas dendam. Bagi tahu dia kepala otak kau. Kami ni ahli UMNO, macam saya sebut tadi, 40 tahun dalam UMNO, kita sayang UMNO. Maka hari ini kita dengan penuh semangat, tawaduk, dengan kekuatan yang ada dalam, tak boleh dengan zahir, tak boleh dengan lepang, tak boleh dengan kata, bersujud minta dengan Allah SWT. Betul tak bu? Itu saja, kerana kita sayangkan bangsa, saya petah lagi agama kita, agama Islam yang hari ini dah diperkatak-katikkan. Di mana letaknya apa nama perlembagaan persekutuan, di mana letaknya tujuh wasiat negara, yang ini raja-raja yang bagi kepada kita. Jadi hari ini kita kumpul, bukan kumpul datang saja-saja, tidak. Kita kembalikan semangat kita dengan tawaduk, tawakal Allah Allah. Kita duduk di situ dan kita selalu وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَلَ زَرَّةٍ حَيْرًا يَرَهُ. Walau sebiji zarah kita berjuang sekalipun demi agama, demi bangsa, demi negara, demi UMNO, kita cerita apa pun tidak akan sampai kalau kita tidak bermusyafakat sama-sama. InsyaAllah. Jadi saya nak jawab pun tak boleh jawab. Nak suruh jadi ketua cawangan, dulu MT, kita cerita ngangut. Tak boleh. Sebenarnya yang dah ada 2-3-40 orang di atas itu, memang saya kata, mak cakaplah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.